Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Anwar setuju siasat semula kes Teo Beng Hock. Bagaimana dengan Dato Sri Najib? Kesediaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membuka semula kertas siasatan kematian Teo Beng Hock amat dialu-alukan. Ini bukan soal bangsa atau parti politik, tetapi ini soal keadilan dan kedaulatan undang-undang di Malaysia. Tidak ada siapa di negara ini yang boleh berada di atas undang-undang, cuma kita tidak menampak apa keperluan untuk dibuat siasatan yang baru dalam kes kematian Teo Beng Hock. Untuk rekod, kes kematian Teo Beng Hock sebenarnya sudah pun disiasat oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI. Penemuan RCI sangat mengejutkan termasuk sikap pegawai SPRM. Suka membuli, mendera dan bersikap angkuh terhadap suspek ketika siasatan dibuat. Elemen paling teruk adalah gambaran Suruhanjaya tentang Hishamuddin Hashim yang ketika itu penolong pengarah SPRM Selangor. Sebagai ketua, Hishamuddin dikatakan menyemai ketakutan di kalangan pegawainya. Di bawah kepimpinan Hishamuddin, kata laporan Suruhanjaya ini kebanyakannya pegawai ada tabiat berbohong. Anwar sebenarnya tidak perlu bertemu keluarga Teo Beng Hock kerana ini memberi mesej tidak baik. Apalagi mengarahkan PDRM untuk buka semula kertas siasatan tersebut. Arahkan saja Azam Baki supaya mengesahkan laporan yang telah dibuat oleh RCI Teo Beng Hock. Kemudian serahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk dibuat pendakwaan. Timbul persoalan sekiranya kes Teo Beng Hock boleh dibuka semula. Bagaimana pula dengan kes-kes Dato Sri Najib? Bukankah terdapat terlalu banyak keraguan dalam perjalanan kes Najib? Sekali lagi diingatkan, ini bukan isu Najib atau isu parti politik, tetapi ini isu kedaulatan undang-undang. Anwar setuju siasat semula kes Teo Beng Hock. Bagaimana dengan Dato Sri Najib? Kesediaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membuka semula kertas siasatan kematian Teo Beng Hock amat dialu-alukan. Ini bukan soal bangsa atau parti politik, tetapi ini soal keadilan dan kedaulatan undang-undang di Malaysia. Tidak ada siapa di negara ini yang boleh berada di atas undang-undang, cuma kita tidak menampak apa keperluan untuk dibuat siasatan yang baru dalam kes kematian Teo Beng Hock. Untuk rekod, kes kematian Teo Beng Hock sebenarnya sudah pun disiasat oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI. Penemuan RCI sangat mengejutkan termasuk sikap pegawai SPRM. Suka membuli, mendera dan bersikap angkuh terhadap suspek ketika siasatan dibuat. Elemen paling teruk adalah gambaran Suruhanjaya tentang Hishamuddin Hashim yang ketika itu penolong pengarah SPRM Selangor. Sebagai ketua, Hishamuddin dikatakan menyemai ketakutan di kalangan pegawainya. Di bawah kepimpinan Hishamuddin, kata laporan Suruhanjaya ini kebanyakannya pegawai ada tabiat berbohong. Anwar sebenarnya tidak perlu bertemu keluarga Teo Beng Hock kerana ini memberi mesej tidak baik. Apalagi mengarahkan PDRM untuk buka semula kertas siasatan tersebut. Arahkan saja Azam Baki supaya mengesahkan laporan yang telah dibuat oleh RCI Teo Beng Hock. Kemudian serahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk dibuat pendakwaan. Timbul persoalan sekiranya kes Teo Beng Hock boleh dibuka semula. Bagaimana pula dengan kes-kes Dato Sri Najib? Bukankah terdapat terlalu banyak keraguan dalam perjalanan kes Najib? Sekali lagi diingatkan, ini bukan isu Najib atau isu parti politik, tetapi ini isu kedaulatan undang-undang. Anwar setuju siasat semula kes Teo Beng Hock. Bagaimana dengan Dato Sri Najib? Kesediaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membuka semula kertas siasatan kematian Teo Beng Hock amat dialu-alukan. Ini bukan soal bangsa atau parti politik, tetapi ini soal keadilan dan kedaulatan undang-undang di Malaysia. Tidak ada siapa di negara ini yang boleh berada di atas undang-undang, cuma kita tidak menampak apa keperluan untuk dibuat siasatan yang baru dalam kes kematian Teo Beng Hock. Untuk rekod, kes kematian Teo Beng Hock sebenarnya sudah pun disiasat oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI. Penemuan RCI sangat mengejutkan termasuk sikap pegawai SPRM.
suka membuli, mendera dan bersikap angkuh terhadap suspek ketika siasatan dibuat. Elemen paling teruk adalah gambaran Suruhanjaya tentang Hishamuddin Hashim yang ketika itu penolong pengarah SPRM Selangor. Sebagai ketua, Hishamuddin dikatakan menyemai ketakutan di kalangan pegawainya. Di bawah kepimpinan Hishamuddin, kata laporan Suruhanjaya ini, kebanyakannya pegawai ada tabiat berbohong. Anwar sebenarnya tidak perlu bertemu keluarga Teo Beng Hock kerana ini memberi mesej tidak baik. Apalagi mengarahkan PDRM untuk buka semula kertas siasatan tersebut. Arahkan saja Azam Baki supaya mengesahkan laporan yang telah dibuat oleh RCI Teo Beng Hock. Kemudian serahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk dibuat pendakwaan. Timbul persoalan sekiranya kes Teo Beng Hock boleh dibuka semula, bagaimana pula dengan kes-kes Dato Sri Najib? Bukankah terdapat terlalu banyak keraguan dalam perjalanan kes Najib? Sekali lagi diingatkan, ini bukan isu Najib atau isu parti politik, tetapi ini isu kedaulatan undang-undang. Anwar setuju siasat semula kes Teo Beng Hock, bagaimana dengan Dato Sri Najib? Kesediaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membuka semula kertas siasatan kematian Teo Beng Hock amat dialu-alukan. Ini bukan soal bangsa atau parti politik, tetapi ini soal keadilan dan kedaulatan undang-undang di Malaysia. Tidak ada siapa di negara ini yang boleh berada di atas undang-undang, cuma kita tidak menampak apa keperluan untuk dibuat siasatan yang baru dalam kes kematian Teo Beng Hock. Untuk rekod, kes kematian Teo Beng Hock sebenarnya sudah pun disiasat oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI. Penemuan RCI sangat mengejutkan termasuk sikap pegawai SPRM. Suka membuli, mendera dan bersikap angkuh terhadap suspek ketika siasatan dibuat. Elemen paling teruk adalah gambaran Suruhanjaya tentang Hishamuddin Hashim yang ketika itu penolong pengarah SPRM Selangor. Sebagai ketua, Hishamuddin dikatakan menyemai ketakutan di kalangan pegawainya. Di bawah kepimpinan Hishamuddin, kata laporan Suruhanjaya ini, kebanyakannya pegawai ada tabiat berbohong. Anwar sebenarnya tidak perlu bertemu keluarga Teo Beng Hock kerana ini memberi mesej tidak baik. Apalagi mengarahkan PDRM untuk buka semula kertas siasatan tersebut. Arahkan saja Azam Baki supaya mengesahkan laporan yang telah dibuat oleh RCI Teo Beng Hock. Kemudian serahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk dibuat pendakwaan. Timbul persoalan sekiranya kes Teo Beng Hock boleh dibuka semula, bagaimana pula dengan kes-kes Dato Sri Najib? Bukankah terdapat terlalu banyak keraguan dalam perjalanan kes Najib? Sekali lagi diingatkan, ini bukan isu Najib atau isu parti politik, tetapi ini isu kedaulatan undang-undang. Anwar setuju siasat semula kes Teo Beng Hock, bagaimana dengan Dato Sri Najib?